Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nasta'ufiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yawmiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul aqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima allamtana wa allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma. Amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, malam ni muka surat 335 kita masuk tajuk yang lain, ancaman mendatangi masjid bagi orang yang makan bawang merah mentah, bawang putih mentah, bawang bombi, mungkin bawang besar, lobak dan sejenisnya yang mempunyai bau yang tidak sedap. Ini at-tarhib, suatu ancaman kepada sesiapa yang datang ke masjid seandainya mulutnya berbau atau badannya berbau, yang dikaitkan bau itu dengan makanan, contoh seperti al-basal, al-kurras, bawang putih dan bawang yang seumpamanya. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akala min hadhihi syajarah ya'ni al-thawm fala yakrabanna masjidana, sesiapa yang makan daripada pohon ini yakni bawang putih, maka janganlah dia mendekati masjid kami. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Larangan ini lebih kepada bersifat boleh jadi makruh, boleh jadi haram, bergantung kepada sejauh mana raihah karihah, bau yang tidak disenangi itu mengganggu orang lain. Tapi kalau sekadar bau sahaja, dia bersifat kalau makruh, makruh yang tanzih, tidak makruh yang tahrim. Kalau seseorang yang memakan bawang, biasa tu pak kita ni bawa bawang putih jeruk, bawang putih jeruk, bubuh dan nasi kerabu. Mungkin bagi orang yang suka, sukalah. Orang yang tak suka mungkin dia tak makan lah. Bawang yang dimakan tu tidak tak menjadi masalah. Yang timbul masalah apabila tidak diusahakan untuk dibersihkan mulut selepas memakannya kerana menghasilkan bau yang mengganggu sesiapa yang berada di sekitar orang yang memakannya. Dalam riwayat lain, fala yaqrabanna masajidana, janganlah dia mendekati masjid-masjid kami, atau fala ya'tiyanna al-masajid, maka janganlah dia mendatangi masjid-masjid. Lafaz yang pertama dalam bentuk mufrad masjidana, lafaz yang kedua ketiga dalam bentuk jamak. Ada lafaz fala yaqrabanna, janganlah dia dekati, hampiri, dan ada lafaz fala ya'tiyanna, janganlah dia mengunjungi, mendatangi. Tak sama itu, tak apa. Ataupun jangan dia dekati. Baik, sebelum kita pergi kepada lafaz yang lain, kita lihat ada nota kaki di bawah. Lihatlah wahai saudaraku, semoga Allah melindungimu dari semua yang berbau busuk. Bagaimana Nabi SAW melarang orang yang makan bawang merah, bawang putih dan selain dari keduanya yang memiliki bau busuk, bau yang tidak menyenangkan orang lain atau boleh jadi kepada orang yang memakannya sendiri, di mana para malaikat terganggu kerananya untuk mendekati masjid. Adalah lafaz yang lain disebut fa innal malaikah, muka surat 336 tu, fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu adam, kerana para malaikat turut merasa sakit, terganggu dengan apa yang boleh mengganggu manusia. Maka apakah terbayang pada benakmu, fikiranmu, bahawa perokok, dia dikaitkan orang mulut bau dengan sebab makan bawang dengan orang yang hisap rokok. Ni ditulis oleh Al-Syeikh Al-Albani dalam ta'liq dia untuk hadis ni dalam At-Targhib wa At-Tarhib.
adakah perokok itu tidak termasuk dalam larangan ini? Padahal bau rokok lebih buruk dari keduanya. Padahal makan bawang putih dan bawang merah tidaklah ada kesan negatif ataupun kesan buruk. Justru ada banyak gunanya, ada mana manfaatnya. Sementara rokok adalah membahayakan, iaitu membahayakan kesihatan tanpa ada manfaatnya. Semoga Allah Ta'ala memberi keselamatan atau kesejahteraan kepada kita semua. Ini dari sudut perbandingan. Seandainya bawang yang berbau pun Nabi larang, maka boleh dikiaskan kepada semua jenis makanan ataupun sebab-sebab yang membolehkan badan dan mulut seorang berbau. Kalau kita orang Kelate ke apa dia? Makan nasi cicah budu. Ataupun petai jeruk. Kuat bang. Apa dia? Poyok. Tak kira lah poyok ke apa. Kalau asalkan ada bang. Mungkin masa makan itu sedap lah. Tapi apabila ada bang, pastikan bang itu dihilangkan. Sekarang ini banyak kemudahan. Kita ada berus gigi, ada obat gigi. Kita boleh guna perfume, boleh guna wangian apa-apa yang boleh menyebabkan bau itu seakan-akan hilang. Ini bukan benda yang kecil, benda yang besar ni. Siapa Umar Al-Khattab pernah menghalau, tak semailah dia kata pergi jauh-jauh. Supaya kedatangan kamu tidak menyakiti orang lain dan tidak menyakiti para malaikat yang berada di masjid. Di sini Nabi SAW memberi perhatian untuk dibersihkan masjid dari apa sahaja disebut ar-ra'ihah ataupun ar-rawa'ih al-karihah. Bau-bau yang dibenci, aroma-aroma yang tidak memberikan keselesaan pada orang lain. Contoh kita melihat, kalau kita belajar bab solat Jumaat, adab-adab ke masjid pada hari Jumaat, seseorang yang mahu datang ke masjid untuk solat Jumaat menjadi suatu hukum yang sangat dituntut untuk dia mandi pada hari Jumaat. Bahkan sabit adalah hadis Nabi, ghuslun yaumal jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Mandi pada hari Jumaat itu wajib bagi setiap yang sudah baligh. Maksud mandi di sini wajib, bukan mandi wajib, mandi untuk menghilangkan hadas besar atau mandi kerana berjunub. Maksud mandi yang wajib di sini suatu hukum sunat yang muakkadah, yang sangat dituntut untuk seseorang yang datang ke masjid. Sebab boleh jadi sepanjang hari itu dia bekerja, badan berpeluh, berbau, lepas itu mari ke masjid dalam keadaan orang yang sangat ramai dan mengganggu jemaah yang lain. Dr. Yusuf Al-Qardawi menulis dalam bukunya Fiqh Taharah, dia kata dia tertanya-tanya kenapa dalam syariat Islam keluar angin, dia kata keluar angin, ketuk, boleh membatalkan wuduk. Dia kata kenapa keluar angin boleh, dia kaitkan dengan, dia kata rupanya hikmahnya, seandainya pada hari Jumaat duduk dalam masjid, kalau lah terkentut keluar angin tidak batal wuduk, busuk habis putih masjid, dia kata. Itu dia kata contoh, dia kata kalau ini berlaku, dia kata habis satu masjid akan berbang. Mungkin pertama kita melihat segi adab, tidak beradab. Yang kedua, menyakiti dan mengganggu orang lain. Apa sahaja bau, maka tidak dibenarkan kalau bau itu menyakitkan. Itu yang bersifat, kita kata, kebersihan yang hissi. Satu lagi sudut yang penting untuk diberi perhatian di masjid ialah kebersihan dari sudut maknawi. Membersihkan masjid daripada perkara-perkara yang dilihat berlaku syirik, khurafat dan bid'ah. Yang tajuk ini berhubung dengan bersihkan masjid, hindarkan masjid daripada perkara yang dianggap kotor, menyakiti orang lain sebab ada sesuatu yang tidak menyenangkan. Yang bersifat manawi contohnya, larangan membina masjid di atas kubur dan larangan mengkebumikan si mati ataupun dibuat kubur dalam masjid. Walaupun kita kata boleh jadi buat masjid atas kubur, kalau kubur tu kubur lama dah, kita kata tak bang ke apa dah, mungkin orang dalam kubur tu jauh 7-8 kaki, 9 kaki dalam kubur, tidak timbul soal bang. Tapi bukan itu persoalannya. Persoalannya dari sudut untuk
benar-benar menjaga akidah umat Islam supaya dalam soal ibadat tidak dianggap ada pengaruh orang yang dalam kubur. Menjadi kebiasaan di zaman jahiliah, ibadat biasa dikaitkan dengan kubur. Dan perkara ini berlaku dalam kalangan Yahudi, khususnya Yahudilah. Nasara saya tak pasti, tapi dalam hadis disebut la'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah Taala melaknat Yahudi dan Nasrani kerana mereka menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai masjid. Maksud masjid di sini sebagai tempat ibadat mereka. Allah Ta'ala melaknat Yahudi dan Nasrani kerana mereka menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai tempat ibadat, sebagai masjid. Ala fala tattakhidul kubur masajid inni anhaakum an dhalik. Ketahuilah, janganlah kamu menjadikan kubur itu sebagai masjid, sebagai tempat ibadat. Sesungguhnya aku melarang kamu daripada berbuat begitu. Itu dari sudut taharah ma'nawiyah. Yang Nabi larang tidak benar orang makan bawang, makan benda berbawang ke masjid. Ini taharah hissiyah. Jadi kedua-dua bentuk, sama ada suci yang berbentuk ma'nawiyah dan suci yang hissiyah, sesuatu yang syai'ani matlubani. Dua perkara memang dituntut. Dituntut dan diminta dalam agama untuk kita menjaganya. Adapun yang berlaku pada zaman Ashabul Kahfi, setelah ditemui beberapa orang pemuda yang telah ditidurkan selama 309 tahun, dan akhirnya orang yang berada di kawasan itu, bandar di kampung itu, mengetahuinya. Qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidhanna alaihim masjida. Berkatalah orang-orang yang lebih berkuasa dalam urusan mereka, mana orang yang lebih ada otoriti, dia kata kita akan menjadikan tempat di mana Ashabul Kahfi ini berada, akhirnya mereka mati di situ, akan dijadikan masjid. Ini berlaku kepada syariat yang umat terdahulu. Tetapi apabila ada nas dalam hadis bahawa Nabi SAW melarang kita menjadikan tempat kubur sebagai masjid, bermakna ada perbezaan antara syariat terdahulu dengan syariat sekarang. Dalam usul fiqh ada satu tajuk disebut, adakah syar'un man qablana syar'un lana, adakah syariat orang yang terdahulu daripada kita menjadi syariat bagi kita. Sekiranya tidak ada pertentangan dari sudut dalil, maka boleh. Tetapi sekiranya ada dalil yang tidak membenarkannya, maka tidak boleh. Maka syariat dahulu berbeza dengan syariat sekarang yang ada pada kita. Baik, kembali kepada persoalan tajuk, larangan memakan bawang merah, bawang putih. Kita sambung dengan lafaz yang lain. Man akala min hadhihi syajarah fala yaqrabanna al-masajid. Sesiapa yang makan daripada pohon ini, maka janganlah dia mendekati masjid. Daripada Anas dia berkata, Nabi SAW bersabda, man akala min hadhihi syajarah fala yaqrabanna wala yusalliyanna ma'ana. Sesiapa yang makan daripada pokok ini, maka janganlah dia mendekati kita dan janganlah dia solat bersama dengan kita. Dilarang solat bersama dengan orang-orang lain yang turut berjemaah di masjid. Perkara yang sangat-sangat perlu diberi perhatian. Kadang-kadang ada setengah yang mungkin pakaiannya, kain bajunya sudah berbau, 2-3 hari dah tak basuh, pakai juga. Dia apabila kita masjid, pastikan kita pakai yang terbaik ataupun yang bersih, yang tidak berbau. Ya bani Adam, ya bani Adam qad, ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Wahai bani Adam,
ambillah perhiasan untuk kamu, perhiasan kamu pada setiap masjid. Adab datang ke masjid, kalau boleh kita pakai yang terbaik, ataupun kalau ada wangi-wangian, haruman, pakailah. Dan adanya perintah, makanlah, minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Ke masjid mana sahaja kita pergi, kita disunatkan mengambil pakaian yang terbaik. Pakaian yang terbaik atau perhiasan yang paling baik, disertakan dengan ar-raihan, adanya bang-bangwan. Adanya bang-bangwan yang, tetapi jangan berlebihan. Tidak boleh berlebihan, sekadar yang perlu, supaya tidak ada bau yang kurang menyenangkan. Kerana apabila berlaku sesuatu yang menyebabkan orang lain rasa disakiti, kita mai ke masjid ni bukan dapat pahala, mungkin dapat dosa pula. Mungkin kita akan dapat dosa sebab kita telah al-idha alal ghair, kita telah menyakiti, menyusahkan orang lain. وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَكْتَسَبُ فَقَدْ اِحْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Dan orang-orang yang menyakiti golongan beriman, lelaki dan perempuan, tanpa sebab apa yang mereka buat, tak ada sebab apa-apa pun, tiba-tiba disakiti orang beriman, sama ada disakiti secara fizikal ataupun secara perasaan. Kalau bang busuk ni secara perasaan, kita merasa tidak sesuai dengan badan yang berbau atau mulut yang berbau dan sebagainya, maka sesungguhnya orang yang melakukan begitu, dia telah menanggung suatu dosa pembohongan dan dosa yang nyata, suatu perbuatan yang buhtan. Apa sahaja perkara yang membawa kepada al-idha alal mu'minin, menyakiti orang-orang yang beriman. Kalau kita mementingkan diri sendiri, kita kata peduli apa badan bang, dia kata pentingnya aku boleh solat berjemaah. Tapi perlu diberi perhatian sebab ia melibatkan orang lain, melibatkan orang ramai. Ini di masjid, bagaimana di rumah? Samanya. Sama juga kita berada di rumah. Apatah lagi melibatkan kehidupan berjiran. Kehidupan berjiran, kadang-kadang kita ni, kita campak sampah sarap, kita buang siapa tahu belakang rumah kita, menyebabkan jiran sebelah kita merasa terganggu dengan bau daripada sampah yang kita buang belakang rumah. Lepas tu bila dia tegur kita, kita pula marah, kita kata ikut kita lah, kita buang belakang rumah kita, tapi bau tu tak boleh disekat. Boleh jadi dia akan pergi ke merata tempat mengikut angin yang bergerak. Dan bila ada bau yang busuk, sebenarnya ada bakteria dan di situ ada penyakit. Islam adalah suatu agama yang sangat mengambil berat dalam bab kebersihan, keselesaan, dan juga tidak timbul perkara-perkara yang boleh menyakiti dan menyusahkan orang lain. Kemudian diriwayatkan pula oleh Imam At-Tabrani dengan lafaznya, iyyakum wa hataini al-baqlataini al-mun tinataini an ta'kuluhuma wa tadkhulu masajidana fa in kuntum la budda akilihima faqtuluhuma bin nari qatlan. Janganlah kamu semua makan dua sayur yang berbau busuk ini, dan kalalah kalian semua masuk ke masjid-masjid kami, jika kalian memang harus memakannya, maka hilangkanlah bau keduanya dengan memasaknya, iaitu dengan menggunakan api. Dimasak dahulu untuk memastikan ianya tidak berbau. Daripada Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akala basalan aw thuman faly'tazilna aw faly'tazil masajidana wal yaq'ud fi baitihi." Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan At-Tirmizi serta Nasa'i. Satu lagi, barang siapa makan bawang merah dan bawang putih, maka hendaklah dia menjauhi kami atau menjauhi masjid kami
hendaknya dia duduk di rumah. So duduk rumah pula. Dengan sebab makan benda yang boleh menghasilkan aroma bau yang menyusahkan orang lain. Jauhkan diri daripada masjid dan duduk di rumah. Tapi untuk sementara waktu, bukan bermakna seseorang tu sengaja mengambil makanan yang berbau dengan alasan tak payah pergi masjid. Itu suatu helah. Helah tu tak boleh diterima. Bawa tak pergi masjid, tak boleh. Dia sengaja dekat masuk waktu tu, dia pun sengaja makan benda yang berbau. Ini suatu helah dan Allah Ta'ala tahu niat seseorang. Dan dia tidak boleh berbuat begitu. Kecuali kalau dia makan tapi tidak ada ikhtiar untuk menghilangkannya, maka elakkan daripada menghampiri masjid dan lebih baik duduk di rumah. Pentingnya di sini taharah. Dua-dua bentuk sama ada dalaman atau luaran, taharah sangat penting sehingga Allah Ta'ala memuji lelaki-lelaki di kalangan penduduk Quba apabila kali pertama apabila sampainya Nabi ke Madinah, satu kampung yang pinggir kota Madinah, Quba, didirikan masjid. Di situ ada beberapa lelaki-lelaki yang suka kepada bersuci. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Masjid Quba ni masjid yang dibina di atas asas takwa. Pada hari pertama ia didirikan, di dalamnya ada beberapa orang lelaki yang suka untuk bersuci. Yuhibbuna an yatatahharu, mereka lebih suka untuk bersuci, suka dalam keadaan bersih. Dan Allah Ta'ala kasih kepada orang yang suka bersuci. Kita telah belajar dalam hadis berhubung dengan doa selepas berwuduk. Doa selepas berwuduk, Allahumma ja'alni minat tawabin waja'alni minal mutatahhirin. Jadikanlah aku ya Allah dari kalangan orang yang bertaubat, bersih dalaman, bertaubat, dan orang yang suka bersuci, bersih luaran. Luar pun cuci, dalam pun cuci. Bersih dalaman sebab sudah bertaubat daripada dosa. Bersih dalaman kerana sudah dibersihkan dengan cara berwuduk. Adakah dengan berwuduk dapat dihilangkan bau ni? Makan benda-benda yang berbau? Ini bergantung kepada sejauh mana kekuatan raihah, karihah, bau yang busuk, bau yang kuat tadi yang menusuk. Bukan sekadar hidung, boleh jadi menusuk hingga ke jantung hati. Bau yang boleh menyutuk hingga menikam kalbu. Kuat bang, pak dalam bang. Bukan bau dalam hidung saja. Kemungkinan sesini makanan, kalau sekadar berkomo-komo tidak hilang. Dalam bahasa Arab berkomo al-madmadah. Antara dua perkara yang dituntut, al-madmadah wal istinsyak, berkomor-komor dan memasukkan air dalam hidung. Walaupun setengah ulama fiqh mengatakan ia adalah min sunanil wudu, antara perkara-perkara sunat dalam wudu, tetapi melakukannya lebih baik daripada meninggalkannya. Bahkan setengah ulama menyatakan dalam mazhab Imam Ahmad, berkomo-komo al-madmadah dan wal-instinsyak, memasukkan air dalam hidung untuk cuci kotoran dalam hidung, adalah sesuatu yang dituntut sebab termasuk dalam bab waslul wajhi, basuh muka. Di antara rukun wuduk kita perlu basuh muka. Bila basuh muka, termasuk basuh muka ialah membersihkan kotoran, sakit-sakit kotoran yang ada dalam lubang hidung, termasuklah dalam mulut. Dan perkara itu memang dituntut dan memang disuruh oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, salah satunya al-madmadah. Cuma kalau dirasakan dengan berkomo tu tidak hilang bau tu, bau lagi, maka gunakanlah apa-apa sahaja, mungkin kayu sugi ke, obat gigi ke, brus gigi, yang penting mulut tidak berbau. Mulut tidak berbau.
Itu kebersihan sangat penting, sebab kalau seseorang tu jaga, insya-Allah dia boleh jaga. Dari sudut kebersihan, mungkin kita kata kebersihan gigi paling kurang pun setahun sekali kena cek gigi kita. Kita ni biasanya kalau tak sakit, dia tidak buat pemeriksaan. Buat apa nak pergi klinik gigi, tak pernah sakit pun. Oh, nak tunggu sakit dulu baru nak pergi. Tak. Orang yang menjaga kesihatan, dia akan buat pemeriksaan boleh jadi 6 bulan sekali ataupun setahun sekali, untuk tengok kalau ada mana-mana kerosakan pada gigi. Sebab setiap hari kita makan, kita menggunakan mulut. Makanan yang kita makan tu suatu bahan yang Nabi kata, tidaklah anak Adam memenuhkan suatu bekas yang lebih buruk daripada perutnya sendiri. Ma mala'abnu Adam wi'a'an syarram min batnihi. Tidak ada satu bekas, tidak ada satu benda bekas anak Adam isi bekas tu, kecuali perutlah yang paling buruk. Nak isi dalam perut, masuk ke mana? Dalam mulut dulu. Dia masuk dalam mulut dulu. Walaupun kita makan makanan sesedap mana sekalipun, semua orang tahu hasil makanan itu abinya apabila keluar menjadi bahan buangan, semuanya menghasilkan bau yang tidak ada sesiapa pun yang sanggup. Semua orang tahu. Sehingga dia dihukum sebagai najis. Walaupun makanan itu asalnya suci bersih, tetapi hasil buangan itu menjadi najis. Suatu perkara yang perlu kita fikir, inilah kitaran hidup kita di dunia. Allah Ta'ala menjadikan kita manusia ni, sifat manusia, sifat yang berhajat kepada makan, minum. Inilah hikmah kenapa Islam mensyariatkan kita berpuasa, untuk memberi sedikit kerehatan dan kesihatan kepada sistem penghadaman perut kita, yang apabila kita berpuasa, lebih daripada puasa Ramadan atau boleh jadi puasa sunat, berlakunya peningkatan dari sudut kesihatan kita, kita akan bertambah sihat. Tidak rugi pun kalau kita berpuasa. Sebenarnya kalau kita berpuasa, ya, mulut kita berbau bukan sebab faktor mulut, tapi disebabkan kosongnya perut daripada makanan. Menyebabkan berlaku tindak balas yang menghasilkan bau. Tapi yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah bau akibat mengambil makanan-makanan yang tertentu. Man akala al-basal wath-thum wal-kurras fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikata tata'adha mimma yata'adha minhu banu Adam. Sesiapa yang makan bawang merah, bawang putih, bawang bombi, barang bawang besar, maka janganlah dia mendekati masjid kita kerana para malaikat turut terganggu merasa sakit dengan apa yang turut dirasai sakit oleh Bani Adam. Biasanya orang Arab suka makan mentah. Kalau di Madinah, dajaj faham, daging apa, ayam yang dimasak secara bakar, dia seko ayam itu dia belah dua, dia buka gitu, dia bakar begitu. Bukan ayam pusing tu, biasa tempat kita bulan Ramadan ada ayam pusing. Ayam pusing tu lain. Dajaj faham ni dia memang sedap cara masak. Tak ada tempat kita. Mungkin kalau ada pun sesetengah restoran Arab. Tapi biasanya ayam tu disertakan dengan ada ketulan-ketulan bawang besar mentah. Dia akan rasa pedah-pedah sikit dan berangin. Biasa kalau kita makan bawang besar, kalau dalam masakan kita tom yam, kita bubuh juga bawang besar. Tapi telah dimasak bersama dengan kuah tom yam tu, dia akan masak, maka tak baulah bawang tu. Tapi bawang besar yang dimakan mentah, dia akan menghasilkan bau. Bau tu tak salah, tapi salah bila ke masjid atau bila kita berurusan dengan orang ramai. Lepas makan, pastikan kita bersihkan mulut segera, itu lebih baik. Dalam satu riwayat lain, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aklil basal wal kurras. فَغَلَبَتْنَا الْحَاجَةُ فَأَكَلْنَا مِنْهَا فَقَالَ مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْخَبِيثَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang makan bawang merah, bawang Bombay. Lalu kerana didesak oleh keperluan, ada sebab tertentu, sahabat yang meriwayatkan ini kata, kami makannya sebab ada keperluan, kami terpaksa makan juga. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa makan daripada pohon yang khabis, yang busuk. Khabis asalnya buruk. Khabis buruk bukan bermakna haram dimakan, tapi nisbah kepada bau. Nisbah kepada baunya, aromanya. Perkataan khabis apabila nisbahkan kepada makanan, biasanya makanan yang diharamkan. Dalam ayat surah Al-A'raf, di antara sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah, Nabi ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'ith. Baginda menghalalkan segala jenis makanan yang baik-baik. Maksud yang baik dari sudut tafsirannya ialah makanan yang diketahui tidak mendatangkan apa-apa mudarat. Tak ada mudarat, makan tak makan, tak apa. Tetapi dia mengharamkan segala al-khaba'ith. Khaba'ith jamak daripada khabith, yang buruk-buruk, iaitu apa sahaja jenis makanan yang apabila diambil ada kemudaratannya. Apa sahaja yang ada sifat mudarat maka tidak boleh diambil, diharamkan untuk mengambilnya. Tapi khabis yang dimaksudkan di sini bukan nisbah kepada mudarat, tetapi nisbah kepada raihah, baunya. Maka sesiapa yang makan pokok yang khabis ini, yang buruk, yang busuk ini, maka janganlah dia mendekati masjid kita. Kerana malaikat merasa sakit terganggu oleh sesuatu yang juga boleh mengganggu manusia. Jadi berdasarkan lafaz hadis ni, rupa-rupanya malaikat pun ada deria bau, dia bau juga. Belah mana dia bau kita tak tahu, cara mana. Adapun kita manusia, sebab kita ada sistem bau, iaitu hidung kita. Kecuali kalau hidung kita sumbat lain. Kalau orang hidung sumbat ni bau ke apa, tak bau dah. Ada setengah orang yang saya dapat tahu, dia yang peringkat kritikal dia punya resdung dia tu, dia kata tak bang. Tak bang, tentu tak ada arah nak buat kan. Hot tak bang tu. Tapi biasanya kata-kata kita ni, hidung kita boleh mengesan, bau sedap, bau busuk, bau apa sebagainya. Sebab yang menyebabkan kita boleh berbau, sel-sel yang berada pada saraf dalam hidung kita menghantar mesej kepada otak untuk terjemah. Sebab tu biasa kita dengar kalau ibu-ibu yang mengandung, dia bila fasa, sampai fasa panggil alahan. Biasanya 2-3 bulan ke atas lah. 2-3 bulan ke atas berlaku perubahan dalam sistem hormon badan ibu yang mengandung. Dia kata pergi dapur gaul ikan tak boleh, bau ikan atau bau busuk, semua bau busuk. Dia kata bau badan suami dia pun bau busuk. Bukan masalah pada hidung, tapi sistem hormon dalam badan telah menyebabkan bau yang dikesan oleh saraf dalam hidung, mesej yang dihantar ke otak dah terbalik dibaca. Terbalik, bau busuk jadi sedap, bau sedap jadi busuk. Ada seorang itu, tak silap rasa seorang ustazah di sekolah, saya dapat tahu, dia kata dia cerita, dia kata masa dia mengandung, dia kata duduk saya sembah apa nak bau exhaust bah tu, tubik asap, sedap dia kata, oh pelik sungguh. Bahaya sungguh. Dia kata sedap bang, tubik asap aku exhaust bah, bang sedap. Jadi waktu-waktu tu dia gira kata nak bang hot tu je. Oh, berat sungguh. Kita kata gitu, tapi nisbah dia bang sedap. Apa yang menyebabkan dia bang sedap? Sebab sistem dalam badan tu dah berubah. Sama juga kita, rata-rata kita dalam sistem tubuh yang normal, yang baik, kita akan bang, bau itu bang, tak adilah, sakit lah. Amba rasa kat super ospora isa okok sendiri, mungkin mulut dia berbau dia tak perasa, tapi orang lain yang berasa gitu. Sebab ia termasuk raihah yang karihah ataupun raihah yang khabisah, bau yang tidak menyenangkan.
Dan bagi sesiapa yang tegar, tak boleh tinggal, nak isap okok juga. Nasihat yang paling baik, waktu lain. Tidak waktu solat. Kadang-kadang nak pergi masjid, mari semai jemaah tu. Kebuk lagi. Tolonglah. Cara yang paling baik, gunakan waktu lain. Kalau nisbah pada solat lain, mungkin kita kata, tak apa, kita boleh solat di rumah. Tapi kalau kita pergi ke masjid dalam keadaan mulut kita berbau disebabkan asap rokok, badan kita berbau menyakiti orang lain, kita tak boleh nak tukar dengan solat jemaah di rumah. Tak ada orang semai jemaah di rumah. Kata apa klik semula tak semai jemaah ni, tak boleh dah mulut ambil bang. Sebenarnya salah kita. Kenapa kita ambil masa tu untuk isap rokok, untuk makan bawah? Carilah waktu ya kita tidak ke masjid. Seandainya kita rasa perlu. Baik. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Annahu dhukira inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ath-thumu wal basal wal kurras. Bahwasanya pernah disebut bawang putih, bawang merah, bawang bombi ini disebut di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu ditanya, ya Rasulullah, wa ashaddu dhalika kullihi ath-thum afatuharrimuhu. Daripada ketiga-tiga ni yang paling kuat baunya adalah bawang putih. Bawang putih itu masa makan, tapi bawang putih ni sebenarnya kalau kita buat numih masak, bau sedap ada. Cuba pergi kedai makan, oh sedapnya masak, masak gapo pada kau bau eh. Dia tumbuk bau tu, maya bau sih, kau bau. Oh sedapnya bau, ala kau bau eh. Bau sedap. Tapi kalau makan mentah-mentah gitu memang bau yang sebaliknya lah, bau yang menyakitkan. Paling mudah cuba balik rumah tumbuk bau, kau isi dalam kalau memang bau sedap. Baik. Apakah engkau mengharamkannya? Nabi kata, kuluhu. Man akalahu minkum fala yaqrab hadzal masjid hatta yadhhaba rihuhu minhu. Makanlah. Asalnya harus makan-makan, boleh nak makan, tak masalah. Barang siapa di antara kamu yang memakannya, maksudnya makan mentah-mentah. Makan mentah. Maka janganlah dia mendekati masjid ini sehingga baunya hilang daripadanya. Biasa tempat kita bukan bawang, kita makan mentah-mentah. Tempat kita biasanya ulam-ulaman. Ulam-ulam. Tapi ulam saya rasa tak bau. Petang mentah bau ke? Bau tak? Bau. Apa-apa jangan tak makan. Biasa kita rebus celah dulu. Petang biasa kita celah dulu. Tapi dia mesti ada kombinasi dia. Budu dengan sama belacar tu. Bau dia ada ngam sikit. Tapi petah betul-betul kalau hak lebih power lagi petah jeruk. Oh petah jeruk minta maaf. Oh petah jeruk masuk bilik air. Bang apa hai kecing bangun lagi tak? Betul tidak? Bangun dia. Bukan sekadar bangun mulut. Kita kecing lepas tu air kecing tu bangun lagi. Kata basuh cucu dah tiga kali dah basuh siram tu. Keluar tu orang lain masuk, ai siapa dia kecing ni makan petak tadi ni, betul kuat bang. Tu kena sedia ejek fabuloso. Kalau bilik anda, bilik air anda berbau, pastikan sediakan ejek fabuloso untuk kebersihan yang siap ni iklan. Sebab di pasar ke banyak untuk hilangkan bau mulut pun ada, untuk hilangkan bau bilik air pun ada. Maka kita boleh gunakan untuk bersihkan. Jadi syaratnya nak makan boleh, tapi janganlah dia mendekati masjid ini sehingga baunya hilang daripadanya. Jadi ini lebih kepada hukum kalau makan pun makruh yang tanzih. Dalam usul fiqh disebut makruh yang tanzih, suatu makruh yang kita perlu mengambil sikap berjaga-jaga, beringat, berhati-hati. Kalau boleh hilangkan bau, dipersilakan memakannya boleh. Tapi kalau tidak ada jaminan ke dia boleh menghilangkan baunya, tidak mengambilnya lebih baik. Dan ini boleh dikiaskan kepada semua jenis makanan yang berbau. Kepada semua jenis yang berbau. Kalau tak berbau tak apa.
yang berbang. Ada setengah orang dia nak supaya mulut dia ni segar, dia ambil apa dia macam bolehlah chewing gum apa ada pudina. Kadang-kadang dia ambil daun pudina, itu dibolehkan asalkan sebab daun pudina ni dia tidak bau, dia beranginnya, kita rasa berangin seperti coklat angin, chewing gum dan yang seumpamanya untuk mengurangkan kadar bau pada mulut. Daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu bahawa dia berkhutbah pada hari Jumaat. Dalam khutbahnya dia berkata, tidak ada matan, dia ada terjemahan terus. Kemudian kalian wahai manusia, kalian telah memakan dua pohon yang mana aku tidak melihatnya kecuali kedua-duanya adalah buruk, bawang merah dan bawang putih. Tempat kita sebut bawang merah bawang putih ni cerita, ada cerita apa dulu zaman dulu, cerita Melayu klasik, bawang merah bawang putih. Cerita dua orang budak perempuan, seorang kata nama putih merah, bawang merah bawang putih. Sungguh aku melihat, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila beliau mencium bau keduanya pada seseorang di masjid, maka diminta orang itu keluar sampai ke bakir. Gapo dia bakir? Kuburlah. Di kubur. Dihalau. Umar kata dulu sahabat Nabi, kalau seseorang tu mai masjid bau bawa ni, Nabi perambak dia mungkin ke bakir tu. Bakir ni jauh juga sesiapa pergi ke Madinah. Rasa dekatlah setengah kilo, hampir-hampir juga setengah kilo, jauh juga. Dahlah jauh pada kubur pula tu. Sampai ke bakit. Maka barang siapa memakannya, hendaklah dia menghilangkan baunya dengan memasaknya. Boleh nak pakai, kena memasak dulu. Kemudian hadis berikutnya sama dengan lafaz sebelumnya. Akhir sekali daripada Abu Tha'labah radhiyallahu anhu, dia berkata annahu waza ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Khaybar fawajadu fi jinabiha basalan wa thuman wa kurrasan fa'akalu minhu wa hum jia'un falamma rahan nas ila al masjid idza rihu al masjid basalan wa thumun faqala an nabiy sallallahu alaihi wasallam man akala min hadhihi al shajarati al khabitha fala yakrabanna. Ini diceritakan oleh Abu Tha'labah, dia pernah berperang bersama Nabi di Khaybar. Mana Khaybar? Khaybar terletak sekitar 120 km ke utara Madinah, jalan menuju ke Tabuk. Ambo pernahlah masa di Madinah dulu, pergi sekali ikut rombongan pelajar-pelajar yang dianjurkan oleh pihak universiti, satu bas pergi. Tak ingat, 2 jam lebih perjalanan untuk pergi dan balik. Khaybar terletak di utara tempat yang menjadi penempatan komuniti Yahudi Bani Quraizah dan Yahudi Bani Nadir. Apabila komuniti Yahudi ini mengkhianati Nabi kerana ikut serta dalam peperangan Ahzab, bergabung dengan tentera bersekutu, tentera Ahzab, akhirnya mereka diserang. Jadi Abu Tha'labah cerita, semasa diikut Nabi pergi ke Khaybar untuk menyerang perkampungan Yahudi, maka mereka mendapati apa dia, di kebun-kebunnya ada bawang merah, bawang putih dan bawang bombi, bawang besar. Mereka memakannya sementara mereka dalam keadaan lapar. Maksud mereka di sini adalah sebahagian sahabat yang menyertai Nabi ke Khaybar memakan ketiga-tiga jenis bawang. Manakala apabila orang ramai pergi ke masjid, ternyata aroma masjid, bau dalam masjid dah jadi bau bawang merah, bawang putih. Sesetengah masjid ambogi dia letak ke tu. Ada masjid dekat sekolah, bukan masjid, surau, istana kebahagiaan tu ada surau. Surau dia tu cuma cermin, tapi dalam tu dia letak, tak ingat apa dia, MBP ke apa dia. Dia boleh keluar bau dia tu mungkin 10 minit sekali keluar secara automatik.
Mungkin mana-mana masjid boleh letak. Kita letak mana tempat-tempat sesuai tepi tiar ke mana letak. Mana dia akan keluar sendiri bang tu. Untuk menimbulkan aroma yang lebih thayyibah, bau yang lebih sedap. Tapi cerita yang disebut oleh Abu Sa'labah, bila dah makan bawang ni pergi masjid, satu masjid bang bawe. Kuatnya bang tu, satu masjid bang bawe. Maka baginda bersabda, barang siapa yang makan daripada pohon yang busuk ini, maka janganlah ia mendekati kami. Lalu dia pun menyebut hadis ini dengan selengkapnya. Ada soalan? Wallahu a'lam, ada soalan? Ya. Eh boleh, tak ada masalah. Seseorang yang mandi hadas besar untuk dia guna sabun, syampu, tak ada masalah, boleh. Sebab asalnya adalah dua sahaja rukunnya, niat dan juga meratakan air ke seluruh badan. Kalau kita nak tambahkan kebersihan pada badan dengan guna apa-apa wangi yang tambahan, itu la haraj, tak menjadi kesalahan, boleh. Ada soalan lain? Ya. Sebab awal sebelah kita terbang, kita pun undur belakang. Baca derah. Macam-macam passing ni. Mungkin ada aksi siku menyiku. Tengok kok siku dak tahu. Dak tanya kok orang lain. Tengok keadaan lah, kalau ada ruang kosong depan, mungkin kita boleh pergi depan. Tapi kalau boleh kita mengelak daripada dia. Tapi kalau rasa orang tu memang dah tabiat dia macam tu, maka dia perlu dinasihati lah. Kata tak lewat gitu sebab menyusahkan orang lain, mengganggu orang lain. Ada kadang-kadang sesengah orang yang mungkin baca dengan kuat, mungkin tak tahulah, mungkin tabiat dia begitu. Sebab tu bila kita solat berjemaah, selain daripada kita mengetahui syarat sah solat, kita perlu faham adab-adab bila kita ke masjid. Adab-adab ke masjid. Supaya tidak berlaku dalam solat kita perkara yang boleh menyebabkan orang lain yang berada kiri kanan kita ni rasa tak selesa. Mungkin kita tak sedar, kita duduk rumah tak apalah buat gitu. Tapi tengoklah yang terbaik, kalau ada depan, kalau boleh elok. Ya. Siapa? Betul. Ya, boleh jadi. Ini meribatkan persoalan alam gaib yang kita tak nampak. Malaikat merasa tidak selesa dengan sebab bau yang mengganggu lah. Sebab tu paling baik di rumah kita kalau ada sampah sarak yang basah, yang berbau. Mungkin kalau kita balik tadi, kita bau siah ikan ke, hak berbang, kulit udar ke apa. Kalau kita ada peluang untuk buang terus tempat sampah ni, malah tu juga lebih baik. Sebab biasanya puruk ikat, kalau kita buat kulit petal, sia ikat, pagi esok bangun tidur, pergi dapur bang. Tak? Berbang. Kecuali mungkin kalau kita boleh ikat kemah 2-3 plastik, mungkin tak bangun lah. Sebab kita tak tahu persoalan macam tadi. Kalau di masjid bau busuk menyebabkan malaikat merasa tidak selesa, mungkin atas faktor yang sama, malaikat rahmat tidak masuk rumah kita.
Cuma Amu nak kata tak masuk tu, kita tak tahu dalil. Sebab hadis tadi menyebut kalau situasi itu berlaku di masjid. Di masjid. Tapi atas illah yang sama, alasan yang sama, itu ra'ihah karihah, kemungkinan malaikat juga tidak masuk rumah kita. Kemungkinan. Tapi maksud malaikat ni malaikat rahmat. Malaikat rahmat. Yang sekaligus menyebabkan kurangnya rahmat atas ihtimal kemungkinan. Sebab kita melihat di sudut illah-illah yang sama. Hukum ni dari segi usul menyebut al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujuman wujudan wa adaman. Hukum ni dia bergantung pada illah, alasan. Dari sudut wujudnya hukum tu ada dan tidak ada. Kalau makan benda berbau dan boleh dihilangkan bau, maka larangan tu tidak ada. Tapi kalau makan benda berbau dan bau tu tak dapat dihilangkan selepas itu, maka hukum larangan itu kekal ada. Adapun alasan, kita kata kalau malaikat tak masuk, mungkin diganti dengan jin ke apa, boleh jadi juga. Boleh jadi. Sebab setengah orang itu kadang-kadang dia, apa dia, saya pun tak pasti. Biasa kalau berlaku kematian, kita bakar kemenyan. Kemenyai. Tak? Masih ada lagi kalau ni? Masih ada lagi ke? Kita kata alasan untuk, dia kata untuk supaya rumah ni bang sedak asak. Betul ke bang sedak asak kemenyai ni? Cuba tanya masing-masing. Bagi saya tidak. Dan asap kemenyan, asap tu sebenarnya mari daripada api. Kalau tak ada api, tak ada asap. Kita bimbang takut rumah kita penuh dengan jin, hok mari daripada asap tu. Soal bau tu, sama ada kemenyan tu, aroma dia sedap atau sedap, ia perkara yang bersifat fleksibel. Boleh jadi hidung orang lain kata bau sedap. Boleh jadi hidung orang lain kata tak sedap. Saya rasa kalau betul nak bau sedap, lebih baik spray dengan Febreze. Beli Febreze banyak semua, habis kat cushion, kat lansi apa. Kalau dalam rumah kita ada berlaku kematian dan proses nak selenggarakan jenazah, nak mandikan apa tu, masih tunggu masa lah. Mungkin setengah tu dia bakar kemenyan. Itu wallahualam, tak pasti lah sejauh mana rasionalnya bakar kemenyan ketika berlaku kematian atas alasan untuk bau sedap, bau wangi dalam rumah. Sebab kita persoal di sudut asap tu sendiri. Biasa kadang-kadang setengah tok bomo, tak tahulah, hamba tak pernah jumpa, hok digambarkan dari TV, dalam drama, bahasa bomo ni biasa guna kemenyan. Guna dia bakar kemenyan, bau, untuk bau. Tapi masalah bau tu dia mari daripada benda yang dibakar, keluarnya asap, adanya api. Syaitan, iblis, dia suka benda berasap ni. Tapi kita nak hukum secara tetap, sama ada malaikat akan lari, jin masuk dalam rumah tu, sama ada kemenyan ke, sampah sarap ke, wallahu alam, dah ada dua lagi, tapi tak mustahil. Ada soalan lain? Ya. Bawel. Dah masuk. Meme bau kuat. Betul, kadang-kadang setengah tempat tandas awam, kita masuk dalam awal, tandas tu dah dicuci dah, tapi mungkin pengguna tandas tu dia isap rokok dalam tandas tu. Bau rokok tu bila keluar pada tandas, walaupun asap tu tak ada dah, bau yang lekat pada dinding tu melekat pula baju kita. Sebab tu hamba sendiri kalau kedai makan, kita sangat tidak selesa bila ada orang isap rokok, balik habis jubah-jubah ni, bau esok kena basuh terus. Walaupun pakai sekali bau jubah baju ni, kena basuh terus sebab lekat bau rokok tu. Takut kita pergi sembahyang esok terganggu orang lain. Bukan kita isap rokok, kita tu pergi masuk kedai, malah nak beli kedai makan, adalah orang isap rokok dalam kedai, bau
Rokok hari Isyak tu kena pada baju kita, malam tu kena cuci terus. Kalau tak cuci terus pun kena tukar orang lain, baju tak boleh pakai dah Isyak sebab bang. Itu sama-samalah kita fikir, kita jangan fikir diri sendiri, kita fikir kita telah melakukan banyak perkara yang menyakiti perasaan orang lain melalui bang. Salah satunya masalah tadi lah, masalah rokok. Kita bukan nak bercakap bab hukum. So ada setengah orang nak pergi atas hukum makruh haram itu masing-masing. Walaupun majlis fatwa kemasaan tahun 95 tadi telah memfatwakan merokok tu haram atas sifat mudarat, tapi kita nak melihat di sudut bang dia tu. Bukan di sudut hukum, di sudut bang. Baik. Soalan bertulis. Dalam membersihkan diri dan lain-lain, mandi sadah besar, apa ada lagi? Termasuklah bagi yang sudah kering darah haid, adakah sah jika kita mandi apa ni dan niat terus mandi di bawah pancuran air? Oh, guna ni lah, guna pipe air hujan tu, shower apa? Baik. Dengan cara apa ni, berdiri tidak duduk. Ini adalah ajaran daripada ustaz dan ustazah zaman dahulu. Sebab dulu betul lah tak disebut mandi di bawah pancuran, tak ada itu. Sebab dulu disebut mungkin dengan cara duduk, sekarang ini dengan cara berdiri. Sebenarnya tiada masalah duduk ke berdiri, tiada masalah. Yang pentingnya ialah air itu dapat diratakan. Kalau kita rasa tidak boleh rata dengan cara berdiri, kita duduk. Dan perlu digosok tempat-tempat yang sukar untuk air itu mengalir di situ. Hukumnya sama macam kita berwuduk. Anggota yang kita basuh ketika berwuduk perlu isbahul wuduk, diratakan wuduk. Nak rata ni tak mesti guna air yang banyak. Aisyah radhiyallahu anha menyebut dia mandi junub dengan Nabi, sekali dengan Nabi. Kadang-kadang tanganku tersentuh dengan tangan Nabi ketika mengambil air, mandi sekali. Bila mandi sekali, boleh jadi posisi badan tu kadang-kadang duduk, kadang-kadang berdiri. Atas kesesuaian untuk diratakan air, tak ada masalah. Tapi sampai kepada matlamat untuk isbaru ataupun untuk imrarul ma' ala sairil jasad, untuk dialirkan air itu pada seluruh anggota badan. Apabila dia yakin sudah rata, cukuplah. Tak semestinya bila sebut mandi wajib ni kena duduk lama siapa. Setengah je, berapa lama tu mandi wajib? Tak semestinya setengah je. Asal kau yakin sudah rata, tak apa dah tu. Tak ada dah, wallah anak. Ada lagi. Contohnya bang? Contohnya yang benda ni binatang. Tu. Kau kuat sekali bau kambing tu. Kalau kapur-kapur setengah tu, dia ada siap pego kambing dan legut kambing. Kalau rumah dia tu jauh daripada orang lain, mungkin dikatakan tak ada masalah tu sebab kawasan dia. Tapi kalau rumah tu berdekatan dengan rumah jiran yang lain, bau kambing ni kuat. Kambing apa? Kambing neruk ke apa? Nak orang panggil kambing bau kuat. Sebab kambing pesen dia tidak mandi, kambing dia takut dengan air. Ambo tak pernah pergi kambing, tak ada kambing, tapi saya pergi kambing cerita, kalau hujan, kena gi nyala api, dia kata takut kambing ni demam semua. Kambing ni memang sensitif, kuat bang. Itu contohlah bau kambing. Ayam tu, pegang ayam. Betul. Sama ada orang yang pegang kambing, ada gut kambing, ada reban ayam. Kalau banyak, lebih lagi kalau binatang ni ada dia punya kesan najis dia yang tak dibersihkan. Kena kamu musim dia lagi kuat bang. Maka menyakiti jiran. Jawapannya berdosa. Memang berdosa. Bukan kita tak boleh pera, boleh. Tapi pastikan kita pera di satu tempat yang jauh daripada menyakiti orang lain.
Sebab perkara itu boleh dielakkan. Kalau berada dalam situasi yang tak boleh dielakkan, itu lain cerita. Apa dia? Apa dia? Tak boleh dielakkan. Kadang-kadang kalau rumah hamba ni, lori MPKB masuk. Bila dia corner nak unduk apa, kesan air-air sapuh tu, tupuh atas jalan raya. Tak? Bang. Kita kena sabar mungkin sehari dua bila kering apa, baru tak bang. Nak buat macam mana? Kita pun tahu pekerja bandaran tu bukan sengaja pun dia nak cuah biarkan air tu, air sapuh tupuh situ bang. Tapi perkara memang tak boleh dielakkan. Nak buat macam mana? Kalau kita rajin kan, ambil dua tiga beledi kan, pergi basuh tempat tu, tempat jalan kat rumah kita yang air sapuh tu lekat bang. Tapi memang berbang. Kadang-kadang kita naik kereta ni, pandu-pandu nampak lori sapuh depan. No. Kita pun potong cepat-cepat. Kalau duduk ikut belakang dia, no. Pedih hidung. Tapi tak kena salahkan dia. Dan memang begitu cara dia. Tapi dalam kes tadi, kalau jiran kita tu begitu, ada benda berbangun, kalau boleh elak, elak lah. Kalau boleh elak, elak. Jangan sampai kita buat satu perkara menyebabkan kita menyakiti orang lain dan kita mendapat dosa di atas perbuatan kita. Pada masa yang sama, kita jaga solat, kita jaga ibadat, kita jaga. Tapi kita tidak sedar kita buat satu tindakan yang menyakiti orang lain. Sehingga Nabi tidak membenarkan kalau kita masuk bau sedap pun. Dan kita tahu jiran sebelah rumah kita ni orang susah, dia tak boleh masak sedap-sedap. Kita masak sedap, bau sedap tu mengganggu perasaannya. Sedapnya kalau ada piti boleh masak sepuluh dia. Maka tolonglah, Nabi pesan kepada Abu Dzar, "Idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranaka." Kalau kamu masak sesuatu yang berkuah, maraqatan, maraqah, kuah, sup ke, gula ke, tom yam, perbanyakkanlah kuahnya, airnya, dan tengok keadaan jiran kamu. Kalau dia orang susah, wui sikit ke dia, supaya perasaan dia tidak terganggu. Sedapnya rumah tu makan ni, aku nak makan tak ni. Mana kita nak meraihkan perasaan dia, kita wui dia sikit. Siapa setara tu jaga. Apatah lagi ni, sengaja tohok sapuh belakang rumah, biar dia sakit dia, dia. Tak boleh. Itu mementingkan diri sendiri. Nak merasa cukup lah. Oh, ada lagi. Macam mana? Tengok keadaan lah, boleh jadi. Kalau itu menimbulkan rasa tidak selesa pada orang lain, maka mungkin ia sendiri antara perbuatan yang menyebabkan menyakiti orang lain. Ya? Ya. Yeah. Sebenarnya bila kita berada dalam majlis ilmu, itu majlis zikir itu. Dia zikir ni banyak bentuk. Kalau nak lihat dari segi fadilah, pernah soalan ini ditanya kepada almarhum Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin masa dia mengajar di Masjidil Haram pada bulan Ramadan. Orang tanya, dia kata dalam halaqah biasa lepas tarawih dia akan buat lebih kurang setengah jam di tingkat kedua Masjidil Haram. Dia tidak asal orang Mekah, dia duduk di Unaizah, di Dammam. Kadang-kadang dia mari bulan puasa, dia mengajar. Dia kata orang tanya masa kuliah dia, ada sebahagian tu duduk sibuk duduk berzikir apa tak ikut kuliah. Dia kata itu majlis ilmu ni zikir juga. Solat tu pun zikir juga. Berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah itu pun zikir juga. Tapi itu zikir yang muwassa', yang waktunya luas. Tak buat masa ni, masa lain boleh buat. Tapi majlis ilmu ni masa ni dah. Pas ni tak ada lah. Jadi kalau nak melihat kepada jawapan dia, ya afdal majlis ilmu tu lah. Sebab melihat kepada perkara itu hanya berlaku ketika itu sahaja, masa tu je. Masa lain tak ada lah. Kita balik rumah, kalau boleh pun boleh berzikir. Maka kita boleh bahagikan masa. Dia sesuatu fadilah perlu dilihat. Sama ada dia bersifat mudayyak atau muwassa'. Dia punya lingkungan waktu tu sempit atau peluah. Zikir ni luah,
tak buat di masjid, boleh buat di rumah. Cuma kita tak tahulah, mungkin seseorang tu dia ada, dia ada jadual dia, dia belah-belah mana hari dia, aku nak perhabis juga ni berapa ribu zikir ni. Dia nak perhabis juga, jadi tak ada buat di rumah, kena buat juga di masjid. Biarlah dia kata orang ngajar pun, itu kita tak, itu urusan individu lah, urusan peribadi lah. Wallahu'alam, cukup lah. Kalau ada soalan, saya pengen gerpeh pula lah. Fokus mila dia ni. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.